Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di channel Banaran Media ya. Untuk pagi kali ini edisi Jumat Kliwon bulan Suro ya. Jadi ini ada acara rutin tahunan ya dilaksanakan oleh kampung warga Kampung Banaran ya, tentunya untuk RT 6 dan RT 5. Untuk acaranya ini apa ini Pak Untung? Pembersihan air bersih. Oh, pembersihan biar, air. Biar lancar. Ya, lihat di situ Pak Untung ini. Iya. Pembersihan itu, air bersih. Iya. Itu ya. Jadi dewuan ya bahasa ya, dewuan sininya ya. Tuh dewuan ya. Dewuan ya. Dewuan. Oke. Oke, langsung saja kita menuju ke tempat, atau itu. Air bersih ya. Jadi airnya ini sangat jernih sekali dari mata air asli pegunungan. Iya, ingkungnya ini guys. Ingkungnya sudah datang teman-teman. Ini tumpengnya ini. Tumpengnya sudah datang dan kita akan langsung bawa ke lokasi. Ya. Bawa lokasi itu. Teman. Guys. Panggul guys. Oke, kita langsung menuju ke lokasi. Ini tempatnya tidak jauh dari Kampung Banaran ya, sekitar setengah kilometer saja. Ya, untuk tempatnya kita ada di sana ya. Oke, langsung saja kita menuju ke TKP. Oke, sebelum menuju ke lokasi, ini juga ada juga butuh seperti ini ya, kita akan bawa ke lokasi seperti itu. Ini sudah pada datang yang akan ikut berpartisipasi untuk mendewui kali. Nah, itu sudah pada datang ya. Kata-kata. Untuk kata-katanya apa, Bang? Oke, kita langsung menuju ke TKP mata air asli pegunungan. Airnya sangat jernih sekali ya. Edisi Jumat Kliwon, Lur. Oke, bisa dilihat ini juga masih baru dari mata air. Kata-kata guys. Alah orde kata-kata ye. Guys, jawab guys. Oke, tidak ketinggalan Mbah Rabat juga ikut serta ya mendewui kali edisi Jumat Kliwon ini, Lur. Nah, ini untuk pipanya seperti ini, ukuran 3 in ya, dari mata air ukuran 3 in seperti ini menuju ke sumber mata airnya. Oke, kita sudah sampai di lokasi mata air pegunungan Kampung Banaran. Ya, ini sudah dibangun dan sudah dibangun beberapa tahun yang lalu ya. Tutorial guys. Ini guys, ini adalah jenis soroh yang merusak tanaman nganu ini. Tanaman dinding, nasi-nasi ini apa namanya? Sudah sangat banyak lumutnya dan kotor sekali. Ini semua membersihkannya dengan peralatan sabitnya. Oke, ini sudah cukup lama sekali ya, tapi nggak tahu ini mungkin Bapak Lambat
Tahu ya, Bapak Rambat ini dibangun pada tahun berapa ini, Mbah? 98. 98 berarti belum lama juga, Mbah ya? Oh, belum. Berapa tahun lagi? Kata-katanya juga. Oke, di samping membersihkan bagian luar dari sumber mata air, di sini kita juga akan membersihkan juga untuk bagian dalamnya, Lur ya. Dalamnya kita akan bersihkan juga. Dalamnya, Lur. Dalamnya masih bening ngono jal kae. Dalamnya kita lihat. Oke, untuk airnya sangat bersih sekali, bening, semplorong ya. Nah, kita akan masuk. Dan habis nanti kita bersih-bersih, kita akan selamatan. Nah, ini ada busuk, ada busuk, ada keropok tak pencet. Keropok juga ada. Ya. Ini beratnya paling tidak setengah kita ini, walah berat sekali ini. Waduh, ini beratnya paling tidak buat ini. Bang mlebu TV, Bang. Nggih, potret, Bang. Main kersane mlebu TV, Mbah. Nggih. Pak Untung. Ini guys. Jadi untuk tepatnya ini di bawah hutan pinus ya guys ya. Jadi atasnya itu sudah ada hutan pinus seperti itu, tapi di sini tanah miliknya ini perkebunan kopi, ditanamin kopi-kopi seperti ini ya. Kita dilihat lagi untuk kegiatannya, untuk pembersihannya ini sudah agak bersih, dan kita akan lihat untuk bagian dalamnya apakah ini mau masuk untuk membersihkan atau tidak ya. Kita lihat nanti coba. Terima kasih, saya sampaikan kepada yang baru mampir dan mengklik video ini, sengaja maupun tidak sengaja ya, mohon dukungannya untuk bantu like dan subscribe ya, agar kami terus semangat untuk mengupdate video-video terbaru khususnya dari kegiatan Kampung Banaran dan sekitarnya. Jadi masih banyak sekali video-video yang perlu kami unggah ya, tunggu saja di channel YouTube Banaran Media. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Ki Untung. Saya bersama Ki Untung ini selaku pendiri air bersih sini. Tahun berapa sini, Ki? Tahun 2003. Loh, 90 ini. Maklum ya, Ki Untung ini udah lansia, jadinya kurang-kurang ini, guys. Ya, Ki Untung ya. Salam-salam dulu, Ki Untung. Ya, oke. Oke. Ini orang cetek. Oke, ini bagian dalamnya juga kita bersihkan ya.
mau kita kuras agar bersih dan lancar. Oke, untuk Pak Unar ini juga akan terjun ke dalam, masuk ke dalam. Ini kita lihat untuk kita lihat lagi untuk sumber mata airnya ya, ini sangat besar sekali, sangat besar dan sangat tinggi. Aku jitok ini. Oke lur, untuk prosesi membersihkan lokasi atau area air bersih ini sudah selesai ya. Bagian luarnya sudah kita bersihkan, bagian dalamnya juga sudah kita bersihkan, sudah kita kuras. Untuk saatnya kita akan selamatan ya, ada bucu dan juga ada ingkungnya ya. Ini spesial buat di bulan Suro, acara rutin tahunan ya. Setiap bulan Suro Jumat Kliwon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari Bapak Kepala Dusun. Sehat diujung berkuatan alamah satu mungkin penopo amin jawa kumar amin anangin perlu bayar demi tahun soro salah jenipun menikwa besok dikumar dan penopo menawi watan kepengurusan ipun ingkang watan ipun toyo menikwa akan pun gina akan menikwa pikiran dan sebagainya itu perlu dengan lapor kali pengurusipun dan pengurus menikwa satu ipun patuk watan ipun tentang struktur tentang penataan penggunaan air bersih lokasi ini lokasi benar-benar resmi Oke, untuk acara dewan dan selamatan air bersih sudah selesai ya. Demikian dulu video dari kami, mudah-mudahan ada sedikit manfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.